别急,别急，别急，还有我。 Hari kedua, buceng di depan aula utama, banyak pelayan juga melihat ke langit di pavilion yang menjulang tinggi. kipertempuran pertempuran merah yang kuat naik ke langit, kipertempuran pertempuran seperti matahari yang cemerlang, memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan udara panas terik, terbakar, dan bengkok. Selamat untuk mengirim anakmu pergi. Saya berharap Anda sukses kembali. Banyak suara datang dari bawah, hah! Doki Merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api, sesosok tubuh ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan ekspresi jijik, dia mengabaikan banyak orang yang melihat, dan hanya berbalik. Mata ke ruangan tertentu di kedalaman mansion Yu. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, menginjak dendam Merah, dan menghilang ke langit di tengah semua perhatian. Kota Raja Pedang. Di bawah puncak yang sepi, seperti pisau, sesosok keluar dari gunung selangkah demi selangkah. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu. Namun, ada kain hitam yang melilit matanya, tidak terlihat ada aura menakutkan. Di belakangnya adalah pedang hitam. Pedang hitam itu sederhana dan sederhana, seolah-olah tidak memiliki bagian depan, tetapi ada energi pedang yang menakjubkan. Yang memancar keluar, batu-batu di tanah tempat dia berjalan semuanya itu retak dengan tenang, dan patahan itu sehalus cermin. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang ditutupi oleh kain hitam, sepertinya diarahkan ke tempat yang jauh. Tanah reruntuhan, dia bergumam, suaranya sangat serak. Aku butuh lawan yang nyata untuk mengasah pedangku. Jianci itu dan wuhuan dari Wucheng itu seharusnya menjadi lawan yang baik, kan? Mendengar kata-kata di mulutnya, pedang hitam di belakangnya bergetar sedikit, seolah-olah dia tidak sabar untuk bersaing dengan tokoh-tokoh teratas di antara rekan-rekannya. Kota sepuluh ribu binatang, mengaum, ada raungan binatang yang memekakkan telinga yang bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat seekor binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap, Seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di lututnya. Rambut hijau panjang dan matanya penuh kelincahan dan penampilan yang unik. Di bahunya yang lembut, seekor burung biru es sedang memukul dan berkicau, dan tampaknya ada rasa dingin yang tak terbatas pada sepasang pupil burung. Hihi, Xiao Han, kita akhirnya bisa bermain. Gadis itu menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. "Kudengar reruntuhan itu sangat menyenangkan." Aku pergi ke banyak orang hebat. Hehe, he, tidak ada satu pun dari generasi yang sama di kota sepuluh ribu binatang yang bisa mengalahkan kita. Aku harap orang-orang itu tidak akan terlalu membosankan. Ayo pergi, gadis itu berteriak keras, dan binatang bersayap itu mengeluarkan raungan rendah. Sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin terbang menjauh. Bang-bang-bang, di sebuah kota, Seorang pria botak berlari keluar dari tembok kota dan tombak panjang menonjol di belakangnya. Keberuntungan besar adalah milikku. Kepala botak itu berteriak dan menghilang seperti hantu, Tampaknya bergegas ke reruntuhan. Ledakan di halaman seni bela diri. pertempuran yang kejam meledak dan menyapu, mengirim lusinan sosok terbang terbalik karena malu. Haha, kamu terlalu lemah, membosankan, membosankan. Beritahu ayahku, aku akan pergi ke reruntuhan, membosankan tinggal di sini. Dalam kekacauan itu, hanya ada satu sosok yang berdiri di lapangan, tubuhnya kuat, seperti menara besi. Seperti kera yang ganas, dia menyeringai dan menertawakan orang banyak, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan sosoknya naik ke langit. Setelah beberapa lompatan, dia menghilang. Melihat sosoknya yang pergi, semua orang di Institut Seni Bela Diri menghela nafas lega dan kemudian bersorak. "Monster ini akhirnya pergi. Akhirnya aku tidak perlu menderita lagi karena dia. Orang-orang yang pergi ke runtuhan mungkin akan kurang beruntung. Begitu mereka terjerat oleh orang gila ini, mereka akan tamat di sebelah utara. Kinceng ada keluarga bersalju. Nona, waktunya telah tiba." Tuhan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Di luar pavilion Luangyan, suara hati-hati seorang pelayan terdengar. Di dalam pavilion Dupa, di atas ranjang empuk, sesosok tubuh seputih salju terbungkus selimut tipis. Tapi meski begitu, itu masih menggambarkan kurva yang sangat mempesona itu. Mendengar suara itu, orang dalam selimut itu duduk, selimutnya terlepas, dan tiba-tiba menampakkan tubuh halus seperti lemak kambing, dengan rambut panjang tergerai di depannya, menutupi kegemukan yang mendebarkan. Masuk, dia mengangkat wajah kecilnya hanya untuk melihat bahwa wajah kecilnya sangat menawan, seperti goblin yang membuat jantung orang-orang berdegup kencang. Seorang pelayan dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk, melihat orang seksi di tempat tidur, bahkan sebagai seorang wanita. Dia tidak bisa menahan pandangannya pada sosok yang sangat mendominasi. Pelayan memasuki ruangan, mengambil pakaiannya dan menunggunya untuk berpakaian. Rok hitam panjang menutupi tubuhnya yang menonjolkan sosoknya yang indah, yang ramping dan montok. Lekukannya saja sudah cukup untuk menarik semua mata. Hihi, terima kasih Xiao Beritahu ayahku bahwa aku akan menemukan dia menantu yang sempurna untuk kembali ketika aku keluar kali ini. Setan kecil itu menyeringai di wajah pelayan itu. "Nona, Tuhan berkata bahwa kita harus mendapatkan keberuntungan." Pelayan itu mengingatkan tanpa daya, keberuntungan macam apa yang bisa lebih baik dan lebih bebas dari rasa khawatir daripada menemukan suami yang baik? Wanita dengan rok warna-warni itu berkedip dan terkikik. "Oke, ayo pergi." Tapi dia tidak tertawa terlalu banyak. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menggerakkan tubuhnya yang halus, hanya untuk melihat sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa napas, dia menghilang ke kejauhan. Pelayan itu melihat gerakan hantunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Keterampilan gerakan nona termasuk yang teratas di antara rekan-rekan di benua Xuanling. Ini adalah tempat yang suram, di mana tulang dikuburkan, tulang putih ditumpuk di pegunungan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Klik tiba-tiba, sebuah suara datang dari gunung, dan saya melihat sekelompok orang berjalan keluar. Para pejalan kaki berjalan dengan kaku, tubuh mereka membiru, dan mata mereka kosong. Ketika saya perhatikan dengan seksama, saya menemukan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun daya hidup. Seperti mayat hidup, mereka membawa kursi sedan besar di bahu mereka, dan tubuh sedan itu berwarna putih. Tetapi di atasnya ada pola wajah hantu yang meneteskan darah, memancarkan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Angin berawan bersiul, dan tirai putih digulung di bawah tirai putih. Muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian yang membuat orang bergidik. Ratusan hantu membawa kursi sedan. Kursi sedan putih itu menjauh, seolah ada suara dingin yang datang dari jauh. Ye Wang Sing, orang yang hidup menghindari, pada saat yang sama. Di seluruh benua Suanling, banyak jenius terkenal datang dari seluruh dunia, dan tujuan mereka semua sama, semuanya menunjuk ke tanah peninggalan di tengah benua. Jadi, di seluruh benua Suanling, banyak mata berkumpul. Semua orang ingin tahu betapa indahnya ketika banyak pahlawan muda yang bangga ini bersatu. Tapi tidak peduli apa, reruntuhan saat ini telah menjadi fokus dari seluruh benua. Pegunungan Warcraft yang awalnya damai di luar Kinceng langsung menjadi semarak karena semua orang tahu bahwa gua reruntuhan yang tersembunyi di Pegunungan Warcraft akan segera dibuka. Mari kita berhenti di sini sebentar dan membeli jatah untuk Xiaoyi kata seorang pria dengan penggaris gelap dan berat di punggungnya. Setelah terburu-buru seharian, Xiao Yan dan Yue Ru juga datang ke titik pasokan di pinggiran pegunungan binatang iblis, menunggu reruntuhan dibuka. Karena Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi adalah peri api, untuk mencegah orang lain mengetahuinya, dia juga secara khusus menyempurnakan pil transformasi tingkat 6 untuk Xiao Yi, sehingga dia bisa mengubah bentuknya. Dan sekarang dia benar-benar menampilkan Xiao Yi sebagai binatang kecil, juga sangat lucu dan kejam. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Yi tidak menolak ramuan obat atau bahan obat jenis api dan nafsu makannya sangat meningkat. Itulah sebabnya Xiao Yan pindah. Xiao Yan menangkap Xiao Yi dari bahu. Satu orang dan satu binatang menatap dengan mata besar dan akhirnya Xiao Yan mengangguk tak berdaya. Dan setelah menginstruksikan Yueru, dia berbalik dan pergi ke daerah lain untuk membeli persediaan. Ini adalah titik persediaan di luar Pegunungan Binatang Iblis. Banyak obat-obatan, penyembuhan, dan hal-hal yang diperlukan dapat dibeli di area persediaan. Xiao Yan menemukan seorang pelayan dan setelah menjelaskan semua yang dia butuhkan, yang terakhir memintanya untuk duduk sebentar dan pergi untuk bersiap. Jadi, Xiao Yan duduk di sini dengan bosan dan menunggu, sambil memegang Xiao Yi yang sangat muak dengan tampilan pantom bis ini. Namun, sambil menunggu, Xiao Yan tiba-tiba melihat tatapan aneh dan segera berbalik dengan alisnya sedikit berkerut, dan kemudian tertegun sejenak karena dia melihat tidak jauh di belakangnya seorang gadis cantik dengan rambut hijau panjang menatapnya dengan mata besar dan bahkan setetes air liur jatuh dari mulut kecilnya. Xiao Yan entah kenapa terlihat oleh gadis berambut hijau dan hanya ingin bangun. Pada saat ini, gadis berambut hijau itu juga berjalan dengan cepat, sehingga Xiao Yan menyadari bahwa matanya tidak melihat ke arahnya, tetapi pada Xiao Yi dalam pelukannya. "Apa yang kamu lakukan?" Xiao Yan menatap gadis berambut hijau itu dengan waspada. Gadis berambut hijau menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya. Mata hitam dan putihnya yang besar meledak dengan emosi yang sangat panas. Dia menatap Xiaoyi dan suaranya yang lembut membuat orang menggigil. "Adik laki-laki, jual binatang kecil ini kepadaku. Berapapun uangnya, berapapun harganya, aku rela." Beli Xiaoyi? Xiaoyan sedikit mengernyit lalu berkata dengan tegas, Jangan menjualnya," Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan rapi. Dia tahu betapa kejamnya makhluk kecil ini di tangannya, jadi dia yakin bahwa selama dia berani mengangguk, binatang kecil ini akan menamparnya langsung dengan satu kaki dan menamparnya hidup-hidup. Ketika gadis berambut hijau melihat penolakan Xiao Yan, dia sedikit cemas dan buru-buru berkata, "Adik laki-laki, jual padaku, aku." Aku akan memberimu 5 juta koin emas. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung peringkat abadi, sambil menggertakkan giginya, dia melihat Xiao Yi dalam pelukan Xiao Yan. Dia menatap tajam ke mata Xiao Yi, seolah-olah dia melihat melalui bentuk hantu secara sekilas, penuh dengan antusiasme yang tak tertandingi, karena orang lain tidak dapat merasakan kekuatan Xiao Yi. Tetapi dia memiliki cara unik untuk mengenal Xiao Yi di depannya. Apa binatang kecil yang menakjubkan? Lima juta koin emas, keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao yang jelas juga terkejut dengan kemurahan hati gadis di depannya. Anda harus tahu bahwa lima juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, dan keterampilan bertarung tingkat abadi itu bahkan lebih tak ternilai harganya. Xiao Yan dengan hati-hati melihat gadis di depannya. Dari mata panik gadis berambut hijau itu, jelas bahwa dia tidak berbicara besar, tetapi dia benar-benar dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar ini. Tapi Xiao Yan masih menolak. Jangan lapar. Hanya karena Xiao Yi telah bersamanya begitu lama, itu sudah menjadi persaudaraan. Dan selain itu, Xiao Yi masih memiliki identitas peri api atau mundur selangkah dan katakan Xiao Yi namun, mereka yang memiliki potensi tak terbatas sekarang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik dari tiga bintang Dou di dalam masa pertumbuhan mereka. Setelah itu, itu bagus. Dia berulang kali ditolak, dan gadis berambut hijau itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Dahinya yang putih berkeringat dengan tergesa-gesa. Dia melihat ke bawah ke tangan kecilnya yang sebersih batu giok. Ada pola ringan di bagian belakang tangannya. Sekarang pola cahaya ini memancar, sensasi terbakar yang sangat intens. Pola cahaya ini dapat merasakan garis keturunan dari binatang sumber. Semakin kuat garis keturunannya, semakin terik pola cahayanya. Dan sensasi terbakar sekarang, bahkan ketika dia mendapatkan Xiao Han, tidak pernah muncul. Dengan kata lain, binatang kecil di depannya, dalam hal garis keturunan, bahkan lebih kuat dari Xiao Han yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Baginya, ini hanyalah daya tarik yang tak tertandingi. Xiao Yan melihat pola ini dan tiba-tiba teringat. Teknik transplantasi keluarga di Benua Doki adalah mentransfer beberapa benda aneh orang Qi ke dirinya sendiri, seperti mata dan lengan. Dia tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit lebih waspada terhadap wanita di depannya dan sepertinya mengerti maksud gadis berambut hijau itu. Pakaian di lengannya bergerak, dan kemudian seekor burung biru es muncul dari lehernya dengan kepala burung, dan mata burung itu menatap Zhou Yuan dengan udara yang sangat dingin. Udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda beku. Dan ketika burung biru es muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, alisnya bergetar, jelas menyadari ancaman yang sangat kuat, dia segera menatap burung biru es dengan ekspresi serius, dan kemudian jelas, itu tidak sederhana. Gadis ini bahkan lebih sulit. Mata Xiao Yan waspada. Dia mampu membawa binatang kecil yang begitu kuat bersamanya. Tampaknya pihak lain bukan orang biasa. Di lengan Xiao Yan, pupil mata hewan Xiaoyi yang menyipit juga terbuka sedikit, menyapu burung biru yang dingin. Mulut binatang itu terbuka sedikit. Ada lompatan cahaya hitam yang samar dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Jelas, itu merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh burung biru es terhadap Xiao Yan. Menghadapi raungan peringatan Xiao Yi, burung biru es itu juga gemetar, ragu-ragu untuk beberapa napas dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali kepalanya. Gadis berambut hijau menatap Xiao Han, terkuat. Dia terkejut, wajahnya jatuh Sepertinya itu tidak akan berhasil, jadi dia menatap Xiao Yan dengan menyedihkan. Xiao Yan melontarkan pikiran di dalam hatinya, membelai Xiao Yi di lengannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu bisa melihat betapa luar biasanya itu, kamu juga harus tahu bahwa itu tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualnya, jadi jangan pikirkan itu lagi." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga seorang pelayan yang telah menyiapkan semua barang yang telah dia beli sebelumnya. "Jika kamu tidak menjualku, aku akan mengikutimu," gadis di depannya dengan keras kepala berkata kepada Xiao Yan.